10 ular dengan warna paling cantik dari seluruh belahan dunia. Mendengar kata ular, kebanyakan orang akan terbayang spesies reptil mengerikan, menjijikan, dan mematikan. Ular memang identik dengan predator kejam yang tak segan membunuh korbannya. Pokoknya ular identik dengan yang mengerikan. Eits, jangan berpikiran buruk melulu tentang ular. Jika kamu semua mati, ular ternyata punya sisi keindahan yang luar biasa loh. Pola warna di tubuhnya itu menjadi ular menjadi menarik. Nah, ingin lihat warna ular menarik seperti apa saja? Yuk simak deretannya. 1. Sanca hijau. Sanca hijau merupakan spesies ular dari Papua Nugini dan Australia. Ia dapat tumbuh sepanjang 3 meter loh. Ular ini hidup di berbagai tempat seperti pohon, semak, hutan hujan, dan lain sebagainya. Warna hijau yang mencolok dan kinclong itu keren banget. 2. Ular jagung badai salju. Ular ini merupakan spesies dari Amerika. Ia merupakan binatang yang cukup jinak. Warna putih polosnya itu bikin lucu. 3. Ular jagung merah. Ular ini berasal dari Amerika Utara. Ular ini biasanya hidup di hutan terbuka, gedung tua, dan ladang. Warna merah dan mencolok bikin ular ini terlihat seksi ya. 4. Ular piton albino. Ular piton albino merupakan spesies dari Afrika Barat. Ular ini sangat populer di kalangan pencinta ular. Warna tubuhnya yang kuning terang membuat ular ini tampak menggemaskan. 5. Ular karang. Ular yang satu ini memang terlihat imut dan lucu. Warna belang-belang itu menyembunyikan karakter aslinya loh. Ular yang hidup di daerah Asia bagian selatan dan Amerika ini merupakan jenis ular berbisa. Wah, cantik-cantik mematikan. 6. Ular bambu merah. Ular ini merupakan spesies asli Indonesia yang berhabitat di wilayah Sumatera. Ular ini tidak terlalu mengerikan sebab hanya akan mematikan tikus dan mamalia kecil. Yang menarik dari ular ini ialah kombinasi warna tubuhnya dengan belang merah, hitam, dan kuning. Garis-garis di kepalanya juga membuat ular ini tampak mempesona. 7. Ular cincin emas. Ular ini juga khas Indonesia yang tersebar di daerah Bangka, Belitung, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Kepulauan Riau, dan Sumatera. Ular ini akan sering beraktivitas di malam hari. Warna cantiknya membuat ular ini disukai banyak orang. Sayangnya, ia kini diperjualbelikan karena kecantikan warnanya itu. 8. Ular terbang. Ular terbang memiliki warna kompleks dengan pola unik. Ular ini juga spesies asli Indonesia loh. Kenapa dinamai ular terbang? Karena ia kerap berada di puncak pohon dan seolah melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Sudah berwarna indah, jauh akrobat lagi. 9. Ular ekor perisai. Ular dari India dan Sri Lanka ini mempunyai bentuk yang berbeda dengan ular pada umumnya. Ekornya berbentuk pipih layaknya perisai. Selain itu, warna di tubuhnya terkadang memantulkan cahaya berkilau loh. Keren ya. 10. Ular pelangi. Seperti namanya, ular ini akan memantulkan warna pelangi jika terkena cahaya matahari. Ular yang tersebar di Asia dan India ini menghuni daerah lembab seperti rawa-rawa. Ular ini tergolong jenis yang tidak berbahaya. Itulah beberapa jenis ular yang ada di dunia, sobat.